Yoi, kembali lagi bersama Rul Motovlog. Jadi ini tuh jam hari apa ya? Jam udah masuk hari Jumat. Iya. Udah masuk hari Jumat. Jam berapa ini? Jam kok di motor masih setengah 12 sih. Padahal di HP udah jam 12, cuy. Yang salah jamnya siapa? Jam HP kah atau jam motor? Jadi kita mau ke apa, NR ke Surabaya, jalan-jalan sampai sahur, sekalian nyari sahur gitu. Tapi ini mau ke ATM dulu, terus apa ngisi bensin, tinggal 3 garis soalnya. Ntar kita lanjut lagi. Yoi, lanjut lagi. Tadi habis ngisi bensin sama apa sih namanya tuh, dari ATM. Ini masih nunggu si Raijun Motovlog. Dia masih perjalanan ke sini. Gak tahu udah nyampe mana. Katanya mah udah deket, tapi gak tahu nyampe mana. Wah, nungguin si Raijun lama. Makan cilok, mau beli makan cilok kepedisan. Mau ke Alfamart dulu beli minum aja. Gara-gara nungguin si Raijun sambil makan cilok. Ciloknya pedes amat. Gak ada air minum tadi. Masnya bikin bumbu cilok pedes semua anjir, gak ada yang gak pedes. Jadi terpaksa diakalin pakai kecap, tapi gak mempan anjir. Kecap sedikit mah gak mempan sama sambal. Ini begini terus merokok. Enak bener. Enak. Mana teh pucuk? Teh pucuk apa teh Javana ya? Nah, teh pucuk aja lah. Soalnya aku setia sama teh pucuk. Anjay. Itu orang ngeliatin, ini orang ngomong sendiri kayak orang gila anjay. Pedes. Oke. Berapa? 5.000. Berapa, Mas? Ini. Ya. 3,5 kayak. 3.500. Oh, ini ada 500-an. Kasih, Mas. Ntar lanjut lagi. Mau minum dulu sambil ngerokok. Nungguin. Ini udah nyampe anak dua. Si Raijun Motovlog. Kita gas ke Surabaya. Gak sampai Surabaya sih, di Sidoarjo. Gak tahu warung apa namanya. Ntar ngelap kamera dulu. Jadi ini ada standar baru sih, hanya pakai standar baru ya kan. Standar KTM. Ini merek ROZ. Nih. Kemarin ganti sama tensioner nggak dapat yang warna biru, dapatnya yang warna hitam. Tapi bener sih, setelah dipikir-pikir, kalau pakai warna biru tensioner kayaknya cepat kotor, soalnya rantai kan, jadinya ya udah hitam aja. Sama ini nggak PNP, ini standar nih. Ini ngelas plat di sini satu, sama di atasnya satu buat penahan standarnya, sama plat ini buat cantolan apa sih namanya, cantolan per, kelihatan nggak sih? Jadi standarnya yang buat yang nanya PNP enggak pakai punya apa? Pakai punya KTM. Mereknya apa? ROZ. Harganya berapa? Cari aja sendiri Tokopedia. Ada pokoknya mah. Kisaran 800 ribuan ke atas lah. Lanjut. Kita ini gabut ini tadi dia nge-WA ngajakin. NR pas ngeliat jam, anjir udah jam segini. Jadi gitu suaranya, suara knalpotnya. Sangar kan? Ngebas, suaranya ngebas terus bulat. Tarikannya juga enteng.
Lewat mana? Asli NR jam segini ke Surabaya gabut aja. Sekalian nyari sahur katanya. Katanya ada warung soto murah. Ngelihat di TikTok katanya. Ya udah, karena berhubung saya juga gabut di rumah. Jadi ya ikut aja. Tapi enak jalan jam-jam segini mah, jalan kosong. Jadi enak gitu. Ini kalau daerah sini kalau jam siang pagi gitu rame tuh, macet. Kanan apa kiri? Oh, Surabaya tuh kayaknya tuh lewat jembatan sana kalau enggak salah. Kita naik muter jembatan terus ke arah sana. Kalau enggak salah, saya jembatan apa sih namanya nih? Kalau si Raijun pakainya knalpot ini apa? Kyle XBF standar cuma di ibobok. Tuh. Di ibobok dia knalpot Kyle XBF di ibobok. Suaranya enak. Naik jembatan yang ini, kirain naik jembatan yang di sana tadi. Ini jembatan apa tol, cuy? Kayaknya mat kayak tol gitu. Tol kayaknya mah. Itu jembatan apa tol? Coba lihat. Takutnya tol anjir. Pakai motor? Hah? Apa? Bukan. Bukan kan? Coba lihat itu motor apa mobil? Settingannya? Pakai motor. Oh, berarti benar. Takutnya tol aja, kayak tol soalnya. Ini masuk gang-gangnya orang aja. Knalpot berisik kayak gini. Oh, bukan. Kirain tol aja. Bukan. Sekarang udah ini 12.22 jam atau kilometer sih. Oh benar, sekarang jam 12.22. Ini enggak tahu ini kali apa sih namanya, sungai apa kali gitu. Katanya mah dengar-dengar terbesar di Jawa apa di Indonesia gitu. Tapi enggak tahu benar enggak. Asli cowok ini mah kayak model-modelnya kok kayak, oh bukan. Motor, ada motor ternyata. Soalnya model jalannya kayak jalan tol tadi naik. Terlalu banyak ngomong dulu, soalnya malam bawa motornya kan biar fokus.
jalannya cukup sepi. Ya iyalah sepi, orang udah jam setengah dua. Gelap lagi jalannya, nggak apa, nggak ada lampu-lampuin. Ada sih, cuma nggak terlalu banyak lampu jalannya. Ini yang lewat mobil-mobil besar semua, kontainer, bis. Soalnya jalur ini kayaknya, iya ini kiri apa lurus? Gunakan satu part untuk kendaraan. Oh ini masuk tol, ini keluar tol. Cina Railway. Ini nggak tahu udah nyampe daerah mana ya? Masih jauh nggak? Nggak tahu. Kayaknya mah masih jauh. Wow, jalannya lumayan apa? Mengguncang kandungan. Masih jauh? Kayaknya masih jauh, deng. Kalau lewat jalan kayak gini terus kayak apa? Langsung keingat waktu ke ini, ke Jogja. Ke Jogja kan waktu itu subuh. Pas gelap-gelap kan. Jadi kayak keingat gitu. Pengen ke Jogja lagi. Tapi nanti. Temennya yang pakai CRF ketinggalan anjir. Si Tegar kasihan. Kita berdua ngebut. Enggak ingat teman di belakang ketinggalan. Woi. Ngebut juga dia. Kameranya terlalu ke bawah kayaknya kalau ngebut tadi. Soalnya nunduk posisinya. Ya maklum, helm kan helm ini, soalnya helm trail ada padnya, ada topinya. Kalau helm full face buat speeding tuh enak buat ngebut. Kalau helm trail rasanya kayak pakai bogo, kepala tarik ke belakang. Nggak tahu daerah mana, udah nyampe mana nggak tahu. Masih jauh. 10 menit lagi. Oh. Kenapa ya beda rasanya gitu kalau bawa motor. Ada mobil besar dari belakang. Mau belok kiri dia. Bis bukan mobil. Aku di situ ya. Oh ternyata yang bikin macet bukan aku, cuy. Tapi ini angkot sebelah, jadi bis gak bisa jalan.
penting mah udah ngasih jalan, cuma dipele sama angkot. Kenapa ya rasanya tuh kayak beda gitu kalau bawa motor malam, mau jam berapapun, tengah malam, subuh apa jam berapapun pokoknya mah nggak ada rasa ngantuk gitu di jalan. Tapi kalau siang, pokoknya kalau bawa motor siang di atas jam-jam berapa ya, jam 12 ke atas lah, jam 11 ke atas gitu, itu apalagi kalau jalannya agak-agak jauh, itu pasti ngantuk. Gak tau kenapa, kemarin tuh waktu pulang dari apa Malang tuh, itu hampir berapa, hampir di tiap jalan tuh, tiap perjalanan tidur terus. Jadi kayak tidur-tidur ayam gitu, tidur bangun gitu. Sampai tidur tuh gini kan, udah lagi bawa motor, terus gini. Padahal tuh mata tuh udah dibuka lebar anjir, udah di, pokoknya paling mentok lah bukanya. Kayak langsung tiba-tiba tanpa sadar nutup matanya anjir. Nutup. Pas buka mata gini motor udah ngelewatin garis putih anjir. Terus ada mobil dari sana, untung masih jauh mobilnya. Terus ketiduran lagi. Pas bangun kaget-kaget mau nabrak motor. Untung masih sempat ngerem. Terus habis itu ketiduran lagi, kebangun gara-gara dikelakson orang dari belakang. Karena mungkin dia ngelihat ini motor kok larinya lari ke kanan gitu kan, oleng kan. Oh tidur bener. Pas dengar suara klakson terus mata tuh kebuka anjir. Kaget kan. Ya udah akhirnya singgah bentar di Cangar, nyari warung kayak gitu, langsung tidur di situ, numpang istirahat. Tidur cuma berapa menit, pokoknya ya nutup-nutup mata aja lah. Nutup mata sedikit, ngilangin ngantuk dikit. Daripada enggak ini sama sekali kan. Saking enggak kuatnya itu sampai numpang tidur di warung di Cangar. Dari tempatnya. Ini mah. Udah nyampe Sidoarjo. Itu ada apa sih namanya? Reklame Herosin. Bedak. Bedak yo, bedak yang gatal kan? Bedak kayak salisil kan? Oh makanya Herosin, bedak Herosin anjir. Pabriknya apa di dalam situ mungkin kayaknya. Makanya pas nggak ngeliat kalau kapal api, nggak fokus. Udah ntar dimarah. Kok aku yang depan? Kan gak hafal jalan, ngapain di depan bego? Mojokerto belok kiri, Surabaya lurus, Terminal Purabaya lurus. Salah tempat kayaknya. Keluar lagi, nggak tahu salah tempat atau gimana. Dapat tempatnya. Akhirnya dapat tempatnya. Habis ini kemana? Balik. Habis ini. Muter Surabaya terus balik. Habis ini langsung pulang. Apa pulang muter-muter Surabaya dulu? Muter Surabaya terus pulang. Minumnya teh hangat. Teh hangat. Teh hangat.
Mas. Yang satu nasinya dipisah ya? Iya. Kan tiga. Tiga toh? Iya, tiga. Yang satu nasinya pisah. Apa? Selamat lebaran. Selamat lebaran. Minal aidin. Duduk di sini. Enggak ada tempat duduk lagi sama. Aduh. Makan dulu habis itu nanti lanjut lagi. Kenyang anjir. Kenyang malah kayak ngantuk gitu. Mana? Pulang? Surabaya. Bebas. Surabaya apa pulang? Hah? Pulang. Pulang. Langsung pulang jadinya para. Gak tau pengen ke Surabaya tadi para. Tapi kalau ke Surabaya jam segini ramenya apa nggak tahu. Kecuali kalau sore pagi ya. Gabut anjir tengah malam subuh ini mah. Bukan tengah malam lagi, udah masuk subuh. Berat dosa saya mah, jadi motor gak mau lari.
closing dulu lah. Nah ini udah jalan balik. Jalan baliknya mah sama aja kayak tadi. Jadi ya kurang menarik lah. Jadi mungkin sampai di sini aja video untuk hari ini. Video gabutnya NR kejauhan nyari sahur sampai ke Sidoarjo. Kurang jauh cuy, sekalian tadi ke Bandung nyari sahurnya lah. Oke. Ditunggu next konten, nanti konten apa lagi. Tunggu aja. See you next video.